Empat astronot yang akan terbang ke bulan dalam misi Artemis II. Astronot yang akan memimpin misi bulan berawak pertama dalam 5 dekade terungkap pada hari Senin, mengantri kuartet untuk memulai pelatihan untuk terbang lintas bulan Artemis II yang bersejarah yang akan lepas landas pada November 2024. Para astronot tersebut adalah Reid Wiseman dari NASA, Victor Glover dan Christina Koch, dan Jeremy Hansen dari Badan Antariksa Kanada. Reid Wiseman adalah penerbang Angkatan Laut berusia 47 tahun dan pilot penguji yang pertama kali terpilih menjadi astronot NASA pada tahun 2009. Berasal dari Baltimore, Maryland, dia telah menyelesaikan satu penerbangan luar angkasa sebelumnya, perjalanan 165 hari ke Stasiun Luar Angkasa Internasional yang telah diluncurkan dengan roket Soyuz Rusia pada tahun 2014. Baru-baru ini, Wiseman menjabat sebagai kepala kantor astronot sebelum mengundurkan diri pada November 2022, membuatnya memenuhi syarat untuk tugas penerbangan. Wiseman akan bertugas sebagai komandan misi Artemis II. Jeremy Hansen, 47 tahun, adalah seorang pilot pesawat tempur yang dipilih oleh Badan Antariksa Kanada untuk pelatihan astronot pada tahun 2009. Dari London, Ontario, Hansen adalah satu dari hanya 4 astronot Kanada yang aktif, dan dia baru-baru ini menjadi orang Kanada pertama yang ditugaskan untuk pelatihan untuk kelas baru astronot NASA. Dia akan menjadi orang Kanada pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Victor Glover adalah penerbang Angkatan Laut berusia 46 tahun yang kembali ke bumi dari penerbangan luar angkasa pertamanya pada tahun 2021 setelah mengemudikan penerbangan berawak kedua dari pesawat ruang angkasa Crew Dragon SpaceX dan menghabiskan hampir 6 bulan di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Glover lahir di Pomona, California, bertugas di beberapa skuadron militer di Amerika Serikat dan Jepang pada tahun 2000-an. Dan ia menyelesaikan pelatihan pilot uji coba dengan Angkatan Udara Amerika Serikat. Ketika dia terpilih untuk Corps Astronaut NASA pada tahun 2013, dia bekerja di Senat Amerika Serikat sebagai anggota legislatif. Secara keseluruhan, Glover mencatat 3.000 jam terbang di lebih dari 40 pesawat, lebih dari 400 pendaratan kapal induk, dan 24 misi tempur. Misi pertama Glover ke luar angkasa adalah sebagai bagian dari tim SpaceX Crew 1 yang diluncurkan ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada November 2020 untuk tinggal selama 6 bulan di laboratorium yang mengorbit. Christina Koch, 44 tahun, adalah seorang veteran dari 6 spacewalk, termasuk spacewalk semua wanita pertama pada tahun 2019. Dia memegang rekor penerbangan luar angkasa tunggal terpanjang oleh seorang wanita dengan total 328 hari di luar angkasa. Koch juga seorang insinyur listrik yang membantu mengembangkan instrumen ilmiah untuk beberapa misi NASA. Koch penduduk asli Grand Rapids, Michigan, juga menghabiskan 1 tahun di Kutub Selatan, masa tinggal yang sulit yang dapat mempersiapkannya dengan baik untuk intensitas misi bulan. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah 4 astronot yang akan terbang ke bulan dalam misi Artemis II. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.